Alhamdulillah,
Thank you.
Oh,
jalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Al-Jalan. Berkaryalah, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan memberikan nilai tentang amal. Ayat ini sebagai apojok kamu, santri-santri kudu agas nyambut gawe. Jangan menentang sunnatullah. Sunnatullah tidak pernah berubah. Di antara hukum sunnatullah adanya sepakat kita. Seperti males, boleh mungkin. Banyak orang sukses memimpin sebuah perusahaan. Banyak orang sukses memimpin organisasi. Tapi gagal di dalam memimpin istrinya sendiri. Waktu sudah alam Allah. Karena tidak bisa memimpin, tidak bisa membagi waktu yang dimiliki secara arif. Bayan mungkin hansip Satpol PP. Bujur ini ayo setoran kurang milbok. Bujur ini ayo setoran kurang milbok. Sampai tak tunggak lo tadi santri-santri yang cerdas. Dia mencapai sukses yang nomor tiga, simpel-simpel. Santri ku cita-cita untuk dukul yang gede. Umpama tidak bisa tercapai 100%, bukan? 5%-nya saja dari 100% sudah tinggi dan besar. Karena cita-citanya sudah tinggi dan besar. Kalau paham tak gambar pak, cek paham kan bahasa kulon. Nek cita-cita itu bulan gede, lamun kan kecapai 100%. 5%-nya itu kok 100%. Sudah tinggi dan besar, karena cita-citanya sudah tinggi dan besar. Wah, sudah lama, harus punya komitmen. Di dalam praktik kehidupan nyata, senantiasa menjunjung tinggi bihun waliden, berbakti kedua kepada kedua orang tua kita. Ojo arbara bore baroka sukses nih wani wong tua. Kata-kata wong tua ini tuh masa di demo dulu. Ojo sono aja gus oleh bisa goblok pula tak iring. 5%-nya saja sudah tinggi dan besar. Lepasnya ini pak. Mulai tahu pidato ini uang ini. Nah itu tujuh doi. Ojo percaya ono sekolah murah api buat.